Jadi tolong satu komando patuhi instruksi. Kita bukan anarkis, tetapi kita menyuarakan suara kita, suara kaum buruh yang saat ini undang-undang tidak berpihak kepada kita. Ingat kawan-kawan ya, pesangon berkurang dengan undang-undang yang baru. Ya, kontrak bisa seumur hidup dengan undang-undang yang baru. Belum hal-hal yang lainnya. Yang sebelum itu saja perusahaan sudah banyak yang nakal, apalagi sudah dilegalkan. Ini yang perlu kawan-kawan paham. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi. Bang, satu kata untuk buruh bang. Merdeka. Sut, satu kata tut. Sukses buruh. Satu kata untuk buruh. Maju buruh. Bang, satu kata untuk buruh bang. Hidup buruh. Aku pecinta Erop. Oh iya, Mami. Satu kata untuk buruh Mami. Kamu satu kata itu. Woi, satu kata untuk buruh. Terima kasih. Masa sih selain batu yang kau kasih.